Negara-negara anggota NATO yang juga tetangga Rusia kini dalam kewaspadaan tinggi menyusul dicaploknya sebagian wilayah Ukraina oleh Moskow. Tiga negara anggota NATO yang berdekatan dengan Rusia yaitu Estonia, Latvia, Lithuania juga telah menandatangani proyek pembangunan ratusan bunker. Kini tiga negara pecahan Uni Soviet tersebut dalam keadaan waspada sangat tinggi terhadap Rusia. Menteri Pertahanan Estonia, Hanno Pevkur, mengatakan apapun dilakukan untuk keamanan rakyatnya. Sebagai bagian dari apa yang disebut garis pertahanan Baltik, Estonia berjanji untuk membangun ratusan bunker beton masing-masing berukuran sekitar 35 meter persegi dan mampu menampung 10 tentara. Mereka akan ditempatkan di sepanjang perbatasan sepanjang 294 km dengan Rusia dan dihubungkan dengan jaringan titik dukungan dan jalur pasokan. Ranjau darat, kawat silet, dan penghalang anti-tank gigi naga akan disimpan di dekatnya sehingga dapat dengan cepat dikerahkan jika diperlukan. Bunker tersebut dilaporkan harus mampu bertahan dari serangan langsung peluru artileri 152 mm. Anggaran awal untuk program ini adalah $65 juta. Pembangunannya diperkirakan akan dimulai pada awal tahun 2025. Kementerian Pertahanan Estonia memperkirakan bahwa sekitar 600 bunker akan dibutuhkan untuk proyek tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.